Oh guys, jadi itu di sini tuh agak berisik banget. Nah, kalian lihat bakso sama mie. Enak tau. Jadi dia tuh kudu double kan. Ini ada ini bawang. Kayaknya aku harus bungkus satu. Enak nih. Enak. Enak banget. Kamu banyak. Baksonya ada dicobain. Enak kan? Enak ya. Masya Allah. Ini guys, sama baksonya itu. Ini tuh tempatnya di Mutiara Kitchen yang deket Jalan Tol Motoha. Jadi buat siapa aja UKM boleh. Gratis makan, promosi. Gak usah dibayar. Oh, makannya pelan-pelan sayang. Ah, ada lagi. Nah, ini yang Fahmi. Ini yang Fahmi, ini yang aku. Masinnya dua. Dan ini yang paling aku sukanya. Okay, ini. Dia itu cumi. Sambal bakar. Lihat. Habis ini ya sayang ya. Bingung aku makan yang mana. Nah, cuman minumnya ini aku minumnya jeruk. Itu sambal apa? Banyak banget. Nggak ngerti lagi. Dah guys, kita makan dulu ya. Oke, hari ini kita sekarang kita mau makan dulu. Itu yang itu meletup-letup. Nih atau ada bakso dan sebagainya. Hari ini kita sekarang kita mau makan dulu dan thank you buat yang nonton nanti waktu di dalam belanjaan. Belanja nanti kita bakalan videoin lagi. Dadah. Dah dulu. Halo, Madi Fakun, men. Tidak bisa serius nih. Halo guys. Ini bagusnya yang mana? Nah, ini bagusnya yang mana? Kegunaannya tuh buat aku kering saji. Jadi buat naruh apa ini? Piring saji. Saji? Apa sih piring? Oh, buat naruh-naruh gitu. Oke guys, jadi hari ini tuh lagi di ini Mutiara. Jadi kita mau beli peralatan ini. Nih, aku mau beli peralatan ini soalnya apa? Soalnya ya pecah. Soalnya dia cerah aja masa sekarang ya. Kenapa harus beli yang itu? Apa? Kenapa yang itu? Karena aku suka sama itu. Jadi aku bingung ini yang mana yang bagus. Oh, ini sih estetik parah sih. Ini enggak. Ini sih kurang karena ada lekukannya. Ini estetik parah. Ini kayak mangkok. Kalau ini piring. Ini buat makan emang. Buat naruh. Piring saji kalau mangkok kan enggak bagus. Apa sih piring saji guys, coba di komen di bawah piring saji itu apaan, gak ngerti aing. Hari sekarang tuh kita mau beli apa peralatan ini, cuman sebenarnya belanjanya cuma beli asbak. Mau beli asbak doang. Kamu mau nyari apa lagi? Enggak, lagi menyelaraskan aja. Ini sebenarnya kesini tuh buat naikin mute-nya aku. Jadi ngeliat-ngeliat tuh senang banget dia tuh guys, walaupun gak beli. Kenapa aja? Lihat, dari tadi dia acak-acak tuh barang-barang. Barang jualan? Apa lagi peralatan di sini? Apa ya, banyak banget. Aku baru... Harganya juga murah-murah, tau lo. Harganya itu bisa di... dari 500 perak aja kayaknya ada di situ. Wih, asli. Masa isinya bawa-bawa barang ki. Nah, ini lucu kan? Ini asbak ya? Bukan asbak, mangkok tuh. Nah, ini buat naruh sayur ya. Coba itu lucu parah sih naruh sayur. Tuh. Tuh yang ini juga lucu kan? Nah, anjay, ini estetik.
Wis. Bisa gitu. Tapi aku gak suka. Coba deh. Sok komen guys. Bandung menurut kalian panas banget gak sekarang? Panas cok asli. Ada apa lagi? Gelap banget. Wah. Oh. Di sini gelap. Mendung guys, mendung. Kamu tidak capek jalan-jalan nyari-nyari gitu? Kalau jalan-jalan kayak gini sih, kalau aku nggak ada capeknya ya. Aku aja yang ngikutin kamu luar biasa sih. Tuh. Tuh, lucu banget. Oh, jadi itu Mutiara tuh menyewa kamu sebagai penilai. Menyewa. Tuh. Kan, ini buat apa? Oh, ini buat ini. Aswak. Aswak. Lucu aswaknya. Estetik. Banget. Kalau di perabotan yang keliling-keliling rumah tuh tahu? Tahu. Di situ gue banyak. Ya beda dong ya. Nih, aku tuh bingung. Di itu kan kayak mangkok gitu. Apa yang ini aja ya? Ini mangkok, ini ongkok. Goblok. Ini tuh. Ini tapi beda, lihat. Ini warnanya beda. Dia sama-sama putih, tapi ini putihnya broken white, kayak putih tulang. Kalau ini putihnya putih banget. Beda kan? Masalah warna itu teh. Masalah warna ge ngaruh. Iya, ngaruh. Masalah warna ge ngaruh. Entar, entar. Sudah ini kita musuh ini. Cek kamu dulu nih. Oh, gimana lagi ini teh menyari? Kamu beli yang mana? Kayaknya kamu penasaran banget. Aku bingung antara yang ini sama yang ini. Yang itu bagus. Ini tuh juga bagus. Cuman ini ya? Lebih bagus. Ini bagus. Nah, bagusan ini jelas. Jadi gitu guys, kita tuh hanya menilai bagus, bagus. Padahal beli dua-duanya sama dia. Makanya ini bulatnya enggak simetris nih. Dari ya, tahu sih. Dari mana enggak simetris ya Allah. Ya, enggak bawa ukuran banget. Dia dari rumah. Bawa meteran anjir dari rumah. Tahu enggak simetris padahal kepajang gitu jelas bulat. Tuh dia agak penyok dikit. Anjing, tahu yang penyok. dia agak penyok dikit. Emang kamu enggak lihat sih? Lihat. Ini enggak bulat banget. Bulat enggak? Yang mana? Enggak simetris kan? Tuh. Dia enggak simetris. Jelas simetris. Anjay, bawa ukuran. Sok, apa lagi? Nah, itu bagus tuh, melengkung. Sama tuh. Beli berapa ya? 3 apa 2? 2 boleh, 3 boleh. Kamu bingung antara beli berapa? Itu tuh gak simetris ya. Apa mata akunya ya? Mata lu itu mah. Tuh. Mata 2. Kamu, 2. Pas simetris kan? Terus mangkoknya? Mangkok ke mana? 3 aja deh. Hah? Ya enggak, 3. Dia tuh sama gak sih sama ini? Beda ya? Beda, itu agak cembung. Berarti agak melengkung gitu sih. Yang ini doang. Kalau yang itu agak melengkung, ini tuh agak bulat katanya tuh. Oke guys, jadi panas, sumpah panas banget. Oh, ternyata, kamu jadinya beli 3? Ada ininya tuh. Dicoret, anji bro. Produk. Tuh, dicoret. Nah, itu bagus. Tolongin dong. Dimasukin sini. Nah, sekarang kita beli mangkoknya. Jadi apa sih? Mangkok aja guys. Mangkoknya. Lihat ini siapa? Itu. Apa?
boy. Betul. Nih. Dia ada mangkok kayak gini. Cuman dia enggak. Nah, mangkok yang aku mau tuh mangkok kayak gini, Sen. Nuk, pas dulu. Nih, ini mangkok. Kayak gini. Bowl. Ini. Atau yang kayak gini. Wah. Eh, buat apa? Mangkok ya? Kayak tumis. Lucu sih. Enggak sih. Kayak sayur. Kayak makan kucing. Enggak. Ngomong apa ini? Saya mah hanya berbicara nih. Oke. Itulah vlog milih-milih barang. Gede gitu ya sayangnya. Bagus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow juga. Wah, kenyang banget abis makan nasi 2 bungkus. Kalian bayangin. Jadi gue kira-kira bikin video mukbang ASMR. Bagus banget. Dah.